Pada hari ini kita mau buat roti ketawa. Nah, ini ya, bahan-bahannya kita panasin dengan minyak cair. Kemudian cair ini cukup 1 bungkus gula. Nah, ini gulanya sebanyak 0,5 gram. Nah, teman-teman terserah kamu nih, pakai banyak telurnya nanti buat ketawa. Pecahin terus nanti. Campur rata kita mixer. Oke. Kita mixer sampai dia halus, sampai semuanya merata. Telurnya tidak menggumpal dengan tepung-tepung yang sedikit-sedikit dimasukin tadi. Oke, blender terus sampai halus. Blender terus, mixer terus, mixer terus. Oke. Masukkan tepung ke adonan yang di mixer tadi ya. Masukkan tepungnya sekali 2 kilo atau 2 bungkus tepung tapioka yang isi sekiluan. Terus sampai ini merata. Nah, kalau udah merata, terus diaduk-aduk-aduk terus, aduk-terus, aduk lagi dan aduk lagi, terus lagi-lagi dan lagi. Oke, setelah merata seperti ini, baru kamu bikin boleh jadikan adonannya.
terserah dan sesuai selera kamu untuk ngebulat-bulatinnya, mau dia besar, mau dia kecil atau sedang. Kalau aku tuh sukanya yang kecil gitu ya, kayak kelereng-kelereng gitu ketawanya, jadi pas dia di mulut sekali gigit aja deh, lucu sih. Sebelum digoreng, kita buat dia satu tempat ya. Nah, jangan lupa kalau mau lebih enak lagi, tambahkan wijen. Setelah dibulet-buletin, kamu boleh taburin wijen. Nah, kalau mau nggak pakai wijen, kamu nggak usah tambahkan wijen. Jadi kalau aku tuh suka bervariasi, ada yang pakai wijen, ada yang nggak pakai wijen gitu. Dan ada yang manis, ada yang sedang manisnya. Oke, sekarang udah jadi deh roti ketawanya setelah digoreng. Yeay, seru tuh. Ini dia udah jadi, teman-teman. Ada yang pakai wijen, ada yang tidak pakai wijen. Enak nih dan rapuh banget. Teman-teman dan keluarga juga yang makan di rumah ketagihan. Aku suka banget. Terima kasih ya teman-teman. Jadi tuh kan 2 kilo tepung roti ketawanya, kalau sudah masak dia tetap seperti 2 toples panjang gitu ya. Jadi kita nggak rugi, nggak merasa rugi. Dia tetap kedapatannya banyak, bisa cukup untuk cemilan 1 minggu lah atau 2 minggu gitu. Oke teman-teman, bagi yang suka video saya, like terus.